tidak katekumenian. Itu artinya ya nggak ada sama sekali, gitu. Misal gini. Halo dulu, mainnya aku nak ngejok kamu kata-kata Palembang yang unik, yang sering dipakai sama wong-wong Palembang. Nah, bagi kamu yang bukan wong Palembang, dengeri, perhatikan. Jadi gini, di sini gua mau kasih kalian kata-kata atau ciri khas yang sering digunakan oleh orang Palembang. Nah, apa aja? Langsung kita simak, oke? Yang pertama, adogawe. Adogawe ini sering diungkapkan oleh orang-orang seolah-olah orang ini banyak pekerjaan, nggak nganggur. Jadi kalau ditanya, "Mang, nak kemana?" "Woi, nak ke pasar, adogawe." Adogawe ini artinya ada kerjaan, gitu. Jadi seolah-olah itu setiap ditanya pasti dia jawabnya ada gawe. Jadi orang Palembang itu nggak pernah nganggur, guys. Yang kedua, dak katek nian. Dak katek nian ini merupakan kata yang menunjukkan bahwa penekanan bahwa itu tidak ada sama sekali, seperti itu. Ini diambil dari kata kate. Kate itu artinya adalah tidak ada. Jadi, kalau misalkan orang itu bilang tidak kate nian, itu artinya ya nggak ada sama sekali, gitu. Misal gini, kate itu artinya nggak ada. Kalau misalkan orang itu bilang tidak kate, berarti nggak ada. Artinya sama. Ini sering diungkapkan oleh orang-orang Palembang. Kate sama dak kate. Kalau misalkan udah ditambah nian, itu berarti udah nggak ada sama sekali, gitu. Udah penekannya udah tingkat tinggi, gitu. Jadi benar-benar nggak ada sama sekali. Yang ketiga, dang buntu. Nah, dang buntu ini kata-kata yang sering diungkapkan ketika orang itu lagi gak ada uang. Jadi gini, misalkan ada orang tanya, "Ngapa kau tidak ke pasar?" gitu. Pasti yang ditanya itu jawab, "Ais, dang buntu, Mang." Dang buntu itu artinya lagi nggak ada uang atau lagi nggak ada duit atau mungkin lagi posisi kiri. Nah, yang selanjutnya itu adalah wong kito galo. Wong kito galo ini ungkapan bagi orang-orang Palembang yang sedang merantau atau ketika ketemu sama-sama orang Palembang, seperti itu. Jadi ketika contoh seperti ini, "Kau wong mana?" gitu. Pertanyaan. "Woi, aku wong Palembang." "Oh, wong Palembang juga." "Oh, wong kita galo." "Aku juga wong Palembang." Seperti itu. Jadi, wong kita galo ini sebenarnya ungkapan rasa solidaritas bahwa sama-sama orang Palembang. Itu seperti itu. Bagi kamu yang galak dengan video aku, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bagi ke sama-sama kita wong galo. Kita lanjut video selanjutnya. Bye-bye.